Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita ada kegiatan apa penyerahan bantuan gubernur berupa untuk desa dan sapa warga yang diberikan kepada RW semuanya. Desa warga untuk sapa warga itu per bulan itu diberikan Rp50.000 pada hari dan seterusnya kita. Mungkin besok atau lusa itu dari Bandung udah mulai organisasi diteruskan ada bantuan tambahan untuk para BPNT dan PKH untuk beras. Nah, sebenarnya merasa sangat terima kasih bantuan itu baik bantuan pusat, bantuan gubernur, bantuan kabupaten dan bantuan desa. Akan tetapi kegembiraan itu terjadi suatu kesirnaan karena bahwa operasionalnya itu BOP-nya itu tidak ada. Nah, sehingga sampai sekarang itu pemerintahan desa atau kepala desa itu mati-matian untuk mengeluarkan BOP. Bagaimanapun tidak adanya pegawai kantor pos di sini, masa oleh kita nggak diberikan minum, apa-apa, waktunya makan nggak dikasih makan, padahal dia berjasa memberikan bantuan melalui kantor pos itu menyampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu harapan pemerintahan desa pada pemerintahan yang lebih tinggi itu untuk memperhatikan. Bagaimana lelahnya pemerintahan desa itu sebagai ujung tombak, tapi juga ujung tombok. Ini yang harus perhatikan, yaitu untuk BOP-nya setiap suatu kegiatan. Terima kasih.